Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Infeksi pertama ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Penyebaran virus ini sangat cepat dan kini mencapai seluruh penjuru dunia. Jumlah kasus di Indonesia yang terkonfirmasi positif hingga 11 November 2020 adalah 444.348 jiwa dengan jumlah kematian 14.761 jiwa atau sekitar 3,3%. Pertanyaannya, kenapa? Pertama, adalah tidak mentaati protokol kesehatan. Dan yang kedua adalah imun tubuh yang lemah. Tunggu dulu, apa itu imun? Mengapa perlu dijaga dan bagaimana caranya? Mari kita coba. Imun adalah pertahanan pada organisme untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologi luar dengan mengenali dan membunuh patogen. Jika tidak dijaga, maka sistem imun akan melemah dan membuat kita mudah terserang penyakit. Ada tiga cara agar imun tetap terjaga. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan rutin olahraga. Sampai jumpa!